Dan jangan lupa bijinya dibuang, guys. Bukan anggur saja ya, bisa jeruk, terus pepaya, buah naga, pisang, itu sangat bagus untuk ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Untuk video kali ini saya akan membahas seputaran manfaat buah-buahan untuk ayam pelung ya. Di sini saya memberikan buah anggur ya. Saya dapat dari teman buah anggur untuk konsumsi pribadi, tapi ada baiknya juga ini si anggur itu diberikan kepada ayam pelung ya, karena di dalam anggur itu ada beberapa khasiat secara umumnya. Yang pertama vitamin A, vitamin C, dan juga ada serat, mengandung air, kalsium, dan lain sebagainya. Jadi ini bagus untuk kesehatan tubuh untuk manusia maupun untuk hewan ya. Nah, alangkah baiknya memberikan sayuran atau buah-buahan berupa anggur itu di siang hari ya, lagi panas-panas. Oke, kita iris dulu buah anggurnya. Dan jangan lupa bijinya dibuang, guys. Bukan anggur saja ya, bisa jeruk, terus pepaya, buah naga, pisang, itu sangat bagus untuk ayam. Apalagi buat ayam jago yang lagi berkokok, itu sangat berpengaruh sekali ya guys, untuk kejernihan, ke apa, kualitas suara. Meskipun suara tidak bisa dirubah, tapi efek sampingnya agak lumayan ya. Pokoknya semua jenis-jenisan buah-buahan yang bagus dan enak menurut manusia, insya Allah bagus juga dan enak juga menurut ayam ya, tidak jadi masalah. Misalkan kita suka buah anggur nih, berarti ayam juga pasti bakalan suka. Kita suka buah pepaya, ayam juga pasti suka. Oke teman-teman, jadi secara keseluruhan berikanlah ayam pelung kita, ayam kesayangan kita dengan warna-warni buah-buahan maupun anggur, buah jeruk, buah pepaya, pisang, itu tidak jadi masalah. Karena secara umum apa buah yang kita suka berarti ayam juga suka ya. Terutama pisang itu sangat bagus untuk menghaluskan suara ayam ya. Oke, terima kasih satu kali lagi. Saya mohon dukungannya kepada teman-teman yang belum subscribe channel kami, supaya subscribe, dan jangan lupa di share, di komen yang positif ya komennya, dan jangan lupa tombol nyalakan tombol loncengnya agar kalian
mengetahui video kami selanjutnya. Terima kasih teman-teman, selamat mencoba. Selamat mendengarkan irama suara Eplum yang bagus. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.